Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah. Di sana apa kabarnya, guys? Baik, langsung saja untuk yang belum subscribe silakan subscribe dan simak video ini sampai selesai ya, guys ya. Langsung saja update harga pupuk adalah bulan Desember 2023 ya, guys ya. Jadi untuk harga pupuk sendiri banyak sekali penurunan, guys ya. Terutama yaitu adalah pupuk mutiara, guys ya. NPK 16 16 16 yang sebelumnya di angka 700-an ribu sekarang udah dapat didapatkan adalah Rp680.000 ya, guys ya. Kemudian untuk yang kedua adalah pupuk DGW ya, guys ya. Untuk DGW 16 16 16 sama Rp680.000. Kemudian untuk Yaramila 16 16 16 itu dapat dibanderol harga adalah Rp685.000 ya, guys ya. Yang dulunya Yaramila dan Mutiara itu adalah selisihnya banyak, sekarang sangat sedikit sekali, guys ya. Kemudian selanjutnya adalah pupuk urea ya, guys ya. Pupuk urea juga mengalami penurunan yang sebelumnya Rp350.000 menjadi Rp335.000 sampai Rp340.000 ya, guys ya. Kemudian untuk KCL Merauke masih sama, guys ya, Rp395.000. Kemudian untuk KCL Mahkota Rp370.000 ya, guys ya. Kemudian selanjutnya adalah pupuk 12 12 17 plus TE ya, guys ya. Itu dibanderol dengan harga Rp380.000 ya, guys ya. Untuk sawit masa pertumbuhan ya, guys ya. Kemudian untuk pupuk untuk sawit dewasa ya, guys ya. Pupuk NPK 13627 plus 4 plus 0,65 boron ya, guys ya. Itu dibanderol dengan harga Rp395.000 ya, guys ya. Pinter-pinter nawar ya, guys ya. Kemudian untuk pupuk mahkota 13827 plus 4 plus 0,65 boron Rp390.000 ya, guys ya. Kemudian produk Belarusia dapat dibanderol Rp380.000 ya, guys ya. 13627. Kemudian selanjutnya adalah Pertipos, guys ya. Pertipos masih dibanderol sama Rp200.000. Kemudian TSP 480.000. Kemudian rok pospat ini sangat turun, guys. Yang sebelumnya adalah 160-an, sekarang bisa didapatkan dengan harga Rp150.000. Bahkan bisa Rp145.000 ya, guys ya, kalau pinter menawar. Kemudian untuk borat harganya masih sama Rp25.000 per kg. Selanjutnya adalah dolomit, guys ya. Dolomit Rp65.000. Kemudian untuk dolomit mesh 100 DFA itu adalah Rp70.000, guys ya. Nah, itu sekian ya informasi harga pupuk ya. Untuk selanjutnya itu adalah informasi harga obat Roundup Rp90.000. Kemudian bomb up Rp65.000 dari semprotan utama. Kemudian super talk Rp65.000 ya, guys ya. Mungkin itu saja teman-temanku semuanya. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Selamat memupuk karena sekarang kondisinya hujan sudah sangat turun. Meskipun produksi sawit kita menurun, guys, karena memang posisinya akibat El Nino ya, guys ya.